Granat Rusia terekam menabok sekelompok tentara Ukraina yang tengah mengevakuasi rekannya yang terluka. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu, 13 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia mengerahkan drone yang ditempeli amunisi granat untuk menargetkan tentara Ukraina di Volchansk. Pasukan utara terus berupaya menghancurkan musuh yang maju secara sistematis, jelas narasi unggahan Moskow. Akibat tabokan granat yang akurat di sekitar tentara Ukraina, membuat sejumlah tentara terhempas. Disusul serangan granat lainnya yang tampak sukses menewaskan salah satu tentara Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.